Tapi orang Malaysia macam menghargai perbezaan juga. Hmm. Saya rasa itu sangat bagus. Sebab kita kan duduk dengan orang yang berlainan latar belakang. Itu kenyataan. Hmm. Saya rasa orang Jepun mesti belajar. Oh my god. Ternyata seperti itu penilaian orang Jepang ketika dia sampai ke Malaysia gitu. Wow, dan dia sangat sayang Malaysia. Wow, gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Orang Jepang ya belajar. Yang harus diingatkan di sini, orang Jepang perlu belajar kepada Malaysia. Kok bisa? Ini pokok pembahasan ataupun tema yang sangat-sangat menarik sekali. Jadi orang Jepang sendiri mengatakan bahwasanya orang Jepang perlu belajar kepada Malaysia akan hal ini. Kok bisa seperti itu? Nah, jom kita simak videonya sampai selesai ya. Jangan sampai di skip-skip biar teman-teman nggak kehilangan momen itu. Nah, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys. Let's go. Assalamualaikum semua. Hilman Dayo. Yo kosok. Selamat datang ke Hilman Dayo. Jadi sekarang ini saya bersama dengan seorang warga Jepun yang bernama Mina atau nama Melayunya Mariam. Jadi beliau fasih berbahasa Melayu dan beliau pernah ke Malaysia. Jadi saya nak tanya perbezaan orang Malaysia secara am dengan orang Jepun secara am. Mina dia bukan tertakluk kepada seorang-seorang. Bila Mina sampai pernah ke Malaysia dan berapa kali? Saya pernah ke Malaysia 3 kali. Kali pertama tahun 2018, bukan 19, itu sebagai study tour, sebagai program Ina Pedesa di Malaysia. Dan kali kedua untuk sertai pertandingan pidato Malego, bahasa Melayu. Itu 2021. Kali tiga 2021 waktu corona. Ya, waktu corona ke Malaysia. Ya, kami macam sangat sangat dia bless, dia beri rezeki lah. Dia beri rezeki. Ya, 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 betul. Dan kali ketiga tahun ini bulan Mac. Solo trip. Okay. Sebab saya sayang Malaysia sangat. Jadi, Minasan pernah ke Malaysia bahagian mana? KL, Selangor, Putrajaya, Ipoh, Perak. Ipoh, Perak. Dan Johor. Johor Bahru dan Skudai. Dan ke Kelantan. Wow. Kota Baru, Melaka. Saya rasa saya pun tak pernah lagi ke Kelantan. Oh ya, ada masa mesti pergi. Kena pergi. Okey, okey. Sebelum ke Malaysia dan selepas ke Malaysia, macam mana Minasang mempunyai image yang berbeza tentang Malaysia? Sebelum saya pergi ke Malaysia, saya image orang Melayu, orang Malaysia saya, mereka mesra dan mereka suka Jepun. Sebab di Jepun culture anime sangat maju. Dan saya dengar orang Malaysia suka anime Jepun juga. Malaysia suka Jepun. Ya, itu je image saya sebelum. Dan bila datang memang Malaysia, macam tu lah image dia. Sebelum datang dan selepas datang, apa perbezaan? Macam ada rasa insure tak ada? Image tak ada, berubah tak? Ya, berubah. So, sebelum saya pergi ke Malaysia, image saya seperti saya cakap tadi. Itu saja. Tapi selepas saya pergi, saya ingat orang Malaysia sangat-sangat mesra. Bukan mesra. Tapi sangat-sangat mesra. Dan mereka sangat baik hati. Tolong orang yang memerlukan bantuan. Dan juga mereka sangat relax. Kalau nak dibandingkan dengan orang Jepun, yang tadi seperti Minah Sang cakap tu bagus lah, yang bahagian bagus lah. Kalau dibandingkan orang Jepun, bahagian yang tak berapa bagus, apa dia punya personality? Orang Malaysia tak menepati masa. Iya sih, orang Malaysia ataupun di negara saya sendiri ya sama guys. Undangan jam 9 ya, undangan jam 9, datangnya jam 10, jam setengah 10 begitu. Itu memang sudah jam karet itu di mana-mana, kayaknya sudah biasa gitu kan. Tapi kalau di Jepun ya nggak mungkin itu terjadi gitu. Kalau jam 8 ya datangnya jam 7 mungkin mereka, ya kan. Oke, dan pernyataan daripada Minasan ini adalah Malaysia itu sangat-sangat mesra. Oh my god. Ternyata seperti itu penilaian orang Jepang
ketika dia sampai ke Malaysia gitu. Awalnya dibilang mesra mungkin seperti itu ya kan, tapi ternyata sangat-sangat mesra. Wow, dan dia sangat sayang Malaysia. Wow, gila. Kan orang Jepun sangat punctual. Kalau janji Jepun, kalau kita janji contoh pada pukul 1 kita jumpa, orang Jepun sampai pada pukul 5 minit sebelum. Betul. Tapi kalau di Malaysia, kalau kita janji untuk datang kepada pukul 1, mereka datang 2. Kalau lambat 10 minit tak apa lagi. Ya. Yeah. 1 jam. Ya. Itu lambat sangat tu. Tapi sebenarnya hari ni saya datang lambat. Okay. Saya dah jadi. Macam bagi saya, kenapa orang Jepun ni dia menepati masa? Sebab kalau orang Malaysia, kita orang bergerak menggunakan kereta. Bila menggunakan kereta, banyak kesesakan lalu lintas dan sebagainya. Jadi lambat tu jadi sesuatu yang biasa. Jadi mereka just lambat lah. Kalau di Jepun, sebab mereka banyak pakai train, train mesti menepati masa. Jadi mereka pun boleh menepati masa. Sebab tu kalau Jepun bahagian luar bandar pun tak berapa menepati masa macam di bandar bagi saya lah. It makes sense. Langkah awam di Jepun sangat terus susun. Jadi kalau 2 minit, 3 minit lambat pun orang train, komennasai, cakap komennasai, minta maaf. Jadi mungkin orang Malaysia boleh memperbaiki diri dari segi personality, melewat-lewatkan masa ni. Selain apa yang Minasang cakap tadi, apa yang orang Jepun boleh belajar daripada orang Malaysia? Orang Jepun boleh belajar menjadi bertoleransi kepada orang yang berlainan latar belakang. Macam orang asing ke, orang yang dikira minoriti. Sebab orang Jepun macam suka minna ni awaseru. Mereka mesti nak sama. Mereka tak nak menonjolkan diri. Tapi orang Malaysia macam menghargai perbezaan juga. Saya rasa itu sangat bagus. Sebab kita kan duduk dengan orang yang berlainan latar belakang. Itu kenyataan. Saya rasa orang Jepun mesti belajar bagaimana kita hidup bersama. Itu dia daripada Mina Sensei. Adakah Mina Sang nak duduk di Malaysia? Kalau nak, berapa lama atau apa prospek masa depan Minasang yang Minasang boleh nampak terhadap Malaysia? Saya nak duduk di Malaysia, tapi sebab saya duduk di Jepun lama, sejak dari kecil. Ya, dah lahir. Jadi saya sayang negara Jepun juga. Masih tak tahu saya nak pindah ke Malaysia ke saya nak duduk di Jepun. Jadi saya nak duduk di Malaysia sekurang-kurangnya selama setahun dulu. Dan saya nak fikir di mana saya nak duduk, di mana saya nak bekerja. Tapi kalau duduk KL, pastinya best lah. Sebab KL macam Tokyo kan. Saya dari Tokyo. Jadi kalau saya kena duduk di kampung, mungkin susah. Mungkin susah, tapi dapat belajar budaya Tokyo Melayu yang original. Betul. Yang tanpa pengaruh-pengaruh barat. Betul. Terakhir sekali, ada apa-apa message yang Minasang ingin sampaikan terhadap orang Malaysia di luar sana? So, message yang saya nak sampaikan kepada para audience adalah saya nak orang Malaysia menghargai bahasa Melayu. Sebab sebagai orang Jepun, saya suka belajar bahasa Melayu. Tapi sebagai orang Jepun, saya juga menghargai bahasa Jepun sebab itu bahasa ibunda saya. Bahasa itu macam jiwa kita. Jadi bila saya tengok orang Malaysia yang tidak nak cakap bahasa Melayu, saya rasa sedih sikit. Rasa sedih. Jadi bercakap bahasa Inggeris bagus sebab bahasa Inggeris macam lingua franca, semua orang dah cakap. Jadi itu pun berfungsi. Tapi pada masa yang sama, saya nak mereka simpan bahasa mereka sendiri. Seperti yang Minasang telah katakan, marilah kita berbahasa Melayu dengan lebih baik tanpa bahasa rojak di mana campur-campur bahasa Inggeris. Saya pun tadi ada campur juga. Dia dah jadi habit. Dah jadi ni kan. Jadi habit. Dia dah jadi habit. Ya, kebiasaan lah bang. Susah sikit lah. Tapi ya, mari kita sama-sama memantapkan dan memperjuangkan bahasa ibunda. Sebab bahasa Melayu sangat, bahasa yang sangat indah. Minasang cakap bahasa Melayu adalah bahasa yang indah. Jadi sampai di sini saja. Kalau korang nak tengok lagi, saya tanya apa-apa pada Minasang ni, sila komen apa yang korang nak saya tanya, apa yang korang tertanya-tanya. Kenapa dia pakai hijab kan? Kenapa dia boleh cakap bahasa Melayu kan?
pastikan anda like, comment dan subscribe. Bye-bye. Bye. Alright guys, dah selesai videonya dari itulah tadi ya guys ya. Jadi wanita Jepang ini, ya kan, wanita Jepang ini mengatakan bahwasanya Jepang yang bisa belajar daripada Malaysia adalah bab toleransinya, di mana toleransi di Malaysia sangat-sangat bagus sekali, seperti itu ya guys ya. Dan juga pesannya adalah ya, orang Malaysia kena cakap bahasa Melayu ya kan dengan baik ya kan, jangan dicampur-campur, jangan rojak-rojak lah macam tu. I tahu you nak kan. Macam tu kan. Saya tahulah you nak. Macam tu. Iyalah, lagi indah, lagi cantik kalau kita dengar. Kalau kita campur dengan bahasa Inggeris tu macam ada sesuatu lah. Macam tak best kita dengar. I cakap you dah tahu kan. Saya cakap awak dah tahu kan. Like that guys. Makanya patutlah kawan-kawan tu berbangga ya kan. Sama kayak saya bangga dengan bahasa Indonesia. Dan ya, kita cinta dengan bahasa Indonesia, seperti itu guys ya. Ketika kita mempelajari sebuah bahasa, maka menjadi nilai lebih kepada kita. Ketika kita pintar bahasa Inggris, pintar bahasa Arab, pintar bahasa Cina ya kan, pintar bahasa Spanyol dan sebagainya, itu adalah sebuah talent, sebuah apa namanya, kelebihan daripada kita semua. Tapi ya kan, bahasa ibunda kita tetap menjadi bahasa yang utama dan menjadi bahasa yang kita harus cintai dan banggakan. Nah, seperti itu guys ya. Itu pesannya daripada Mina-san tadi ya guys ya. Dan ya, dia excited banget. Maksudnya dia itu merasa kayak senang banget dengan berada di Malaysia, ataupun ketika sampai di Malaysia seperti itu, karena orang-orangnya itu sangat-sangat ramah sekali, sangat-sangat mesra. Dia masuk pidato bahasa memang tip-top. Oh iyalah, bahasa dia oke. Wow, cakap bahasa Melayunya lancar. Tahniah Minasan. Syukur alhamdulillah Malaysia masih aman. Amin. Ya kan? Di sini bagus Mbak Minasan ya kan, cakap supaya jangan bagi hilang bahasa Melayu karena sangat indah katanya. Betul, sangat-sangat indah. Bahasa Melayu memang baik, kadang di tempat kerja arahan terita terutama swasta guna bahasa Inggeris lah. Iyalah, memang dah biasa macam tu kan. Itu namanya janji Melayu, memang ada sebutannya. Macam tu ya, bahasa jiwa bangsa. Aku ingatkan orang Melayu, Mina ni orang Jepun rupanya. Mina, kalau datang ke Malaysia, telepon saya. Mantap. Oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Intinya di sini, kita harus berbangga dengan bahasa ibunda kita. Jaga dan jangan sampai ya guys ya, hilang. Jangan sampai kita lupa gitu. Jangan sampai sok-sok Inggris, jangan sampai sok-sok Arab dan lain sebagainya ya guys ya. Tetap, kalau kita berjumpa dengan orang Melayu ya kan, kita cakap bahasa Melayu. Kalau kita jumpa dengan orang bahasa Inggris ya, kita pakai bahasa Inggris ya, ya sesuai kita aja. Dan jangan campur-campur, itu katanya tadi. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.